Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribun News, Kompas Gramedia Group. Hari ini saya berada di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, persiapan dari kepulangan jenazah Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan siapa, Pak? Saya dengan Chandra. Sebagai? Saya Direktur Human Remain Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Pak, kami mau tahu bagaimana proses dari pemulangan jenazah Eril ini, Pak. Ya, sedikit kami informasikan rencana kedatangan jenazah almarhum Emil. Rencana besok di tanggal 12 Juni, yang awalnya rencana di pukul 7.20, tapi ada perubahan menjadi 15.45 menggunakan pesawat Qatar, Qatar Airlines. Sementara itu kami terima. Jadi nanti jenazah tiba di Soekarno-Hatta, di Semayangres sebentar sambil menunggu keluarga persiapan. Lalu langsung diberangkatkan menuju ke Bandung. Siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!